Rencana pemberlakuan hukum kebiri hingga ancaman hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual telah ditandatangani Presiden. Jaminan rasa aman bagi warga dari tindak kekerasan seksual segera berlaku. Apa yang disuarakan masyarakat selama ini segera terwujud. Ya dihukumnya pelan-pelan aja biar dia merasakan sampai pedihnya hukuman gitu. Ya udah ngerusak anak-anak, ngerusak mental orang kan. Dihukum mati aja juga boleh. Setuju sih gitu, karena mungkin alasannya salah satu hukuman yang paling setimpal sih ya kebiri itu gitu. Karena kalau hukumannya lain sepertinya belum bisa membuat jerah pelakunya. Pelaku kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat karena selama ini pemberlakuan hukum seringkali belum memberi efek jera. Bahkan tak jarang pelaku yang telah bebas ternyata kembali mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta, Reni Anggraini, Jaka Setia, MNC Media melaporkan.